Oke. Udah mulai aja nih anjir. Pagi-pagi. Pagi mau siang. Lagi ketemu Freedom, Best of 2 kalau nggak salah ini. Best of 2 series. Turnamen ada di Liquipedia anjir. Liquipedia. Oh, besok mulai ya itu yang Elite League. Ya, Elite League besok mulai kan tanggal 6. Ya, besok ada open call lagi nih anjir. Bentar, mulai jam berapa itu ya? Elite League Phase It. Check in jam 10, mulai jam 11. Timnya Babang udah daftar ini anjir. Oh, udah daftar loh timnya Babang. Tim bocil. MAG belum daftar MAG. IAP, YG. Aderoid. Shanks. Belum banyak yang daftar anjir. Padahal nggak tahu apa gimana anjir. MAG juga belum daftar. Ya besok main yang turnamennya ESB tuh open qualnya. WEW juga besok anjir. Ya WEW nya juga besok anjir jam 5. MENA juga kayak besok juga tuh MENA. MENA paling gak ada tim tuh kayak kemarin lagi. Studio mah, oh itu mah ada di Liquipedia juga yang No Coffee Cup itu turnamennya. Eh belum ada jadwal lagi sih Babang. Gak main hari ini, besok mungkin apa lusa. Oh, udah mulai nih. Eh game pertama Best of 2 antara MAG Indo lawan Freedom. Ini tim yang rada sus juga kemarin. Chant Storm Spirit Enjoyer playernya. Storm Spirit. Julio kenapa? 10 seconds. Ini kenapa anjir? Ada yang kena suspension. Kok Julio masih live ya? Jadi mukanya jadi nggak enak gini ya? Muka Julio kok jadi nggak enak gitu ya? Ya masih sama playernya. Dalul, Pota, Omi, CJ, Aceng. Bisa kena suspensi Ramji anjir. Emang medias, oh media share kali ya. 10 seconds. 5 seconds. Jul, Jul. Joki begitu Jul. Mending akun itu Jul di joki Jul. Masa pos 5 MMAG 5K anjir. Bukan Julio Ramji anjir. Dire gets the ban. Di joki Ramji gitu. Eh Palkon Indonesia. Palkon Indo ini bos. Ya Timur Ben Chen juga di ban ya. Tuh hero Kang Joki ya. Chen atau enggak Storm kemarinan kan. Furion ban, Doom ban, DK ban, Batrider sama Furion juga langsung di ban. 10 seconds, just long enough to. Dan next lagi buat MAG Indo, Palkon Indo. Warna sama logo udah sama tuh. Nah, ini Best of 2 juga MAG kayaknya aman mereka buat ke playoff harusnya. Selama nggak kalah beruntun. Eh, thank you first week buat Elul. Elul. Radiance up, banning time.
Dan Hoodwink juga langsung di first pick of Freedom. Stormnya nggak dipikin Stormnya. Ten seconds left. Well, Hoodwink. 5 seconds. Ya Ramji baru HBD ya kemarin. Eh hari ini ya. Malam gue nyatanya. Udah posting Instastory aja. Tim Tough forfeit gak tau, emang forfeit mereka? Belum ngecek gue. Mana sih Opus League? Opus League. Oh iya, udah merah-merah anjir. Oh iya forfeit. Tahu tuh Tim Tough. 10 seconds. Berantem mungkin si Ikigai. Gara-gara pengen diganti sama Ramji. Lu ganti gua sama Ramji. Player 3 hero pool. Cabut langsung anjir. Oh, besok MAG main lagi lawan MIPH. MIPH jam 11 lagi anjir. Ya Morphing Miranda juga langsung di ban. Senta juga di ban. Dan CM picknya buat Freedom. Dua support pick pertama buat Freedom. Not fair ya Pota ini. WSS kak. Pota, CJ, Julio, Womi, Dadul. Next pick lagi buat MAG. Ini BTW gak mau nge-pick Mipo ini. Mipo udah lepas sama Naga. Ya nah ini dulu buat Womi mungkin. Ya atau Pota. Tapi keseringan si Womi yang mainin. Womi nongol di Wikipedia emang ya. Oh iya, Rams 97 27 MKS God King SZHL Ben Hur. Nongol di Wikipedia Ramji. Besok main iya tuh paling paling dilepas ya tuh. Elite League sih. Ya kalau lolos itu juga sih. Belum tentu lolos juga. Alright, Dyer's turn. Dan Only Knight ya nyoba-nyoba hero ini. Lawan tim Sus dah sekalian nyoba hero. Ya Womi kayak Only Knight nya mungkin. Tiny Pota. Apa CJ mungkin mau kayak main carry Omni Knight. Omni Knight. Ya kemarin sih collab udah kalah aja main Omni Knight. 10 seconds. Collab. 5 seconds. Remix tar ada siapa ya main? Bad Boom Gladiators, Extreme Falcon, Shopify Spirit, OG Aurora. Ya OG semalam menang ya lawan Shopify tadi pagi. Extreme juga menang juga lawan Aurora. Ya pulang tuh Aurora dah. Fix. Walaupun belum merah-merah. Sisa lawan Bad Boom Falcon sih turu aja udah. Epek. Ramji kena inilah suspend. Copyright apa-apa tahu tuh dia. Media sekarang hidup. Gak bisa live stream dia seminggu lebih. Sekali udah kena. Nah, Ramjes. Timnya Sepper gak tahu, belum ada jadwal tadi. Lusa mungkin. Tapi besok sih main. Besok mereka main di turnamen yang gitu. Elite League Qualifier, Open Qual besok. Mulai jam 11. Ya jam 12 kalau misalkan nge-buy. Lah. Kok ketendang, Bang? DC gua. Enggak. Kirain internet. Ya Sven sama Kunka juga langsung diambil sama tim Freedom. Dua Korea juga udah nongol. Oh, Sven lawan Omni nih anjir. Ya ada GA terutama walaupun cuma satu target sekarang. Guardian Angel. 10 seconds. Ya Yorichi J juga belum keluar, Mipo kayaknya lawan Sven juga sih, tapi kayaknya biasanya enggak takut juga sih Lord J. Oh enggak dusa. Eh dusa langsung dipikir juga buat lawan Sven, enggak jelek stone guys. Anti mage langsung di ban juga. Anti mage. Ya sisa hero-nya Pota mungkin. Kalau Womi mau main Omni Knight 3. Apa Omni 5? Omni 5 kayak buat si Julio. Ember Spirit juga langsung diban. Ember paknya juga masih ada, cuma lawan Kunga si Pota. Ode juga nggak jelek, cuma kayak terlalu greedy, gak ada yang bisa gerak di mid lane.
Invoker palingan. Hero punya potak satu lagi. Julio kagak streaming dia, udah di joki sama Ramji. Oh, Julio masih live stream ya, padahal lagi turnamen. Bisa gitu. Last man buat Freedom. Hero-nya Pota dan Odi. Ya, tahu juga nih anjir, hero pula Pota anjir Freedom. Pota kalau enggak Ember, Invoker, Odi. Pak. Ya, last man buat MAG Indo, hero offlane atau mid, Kunka masih bisa di switch juga. Hero yang bisa bikin difusal mungkin, Panggo masih ada juga. Kalau mau naruh Kunkanya offlane, Amar juga main-main Kunka offlane juga, Saberlight, Amar. Dan ya Panggo langsung di-ban. Hero yang masih bisa bikin difusal. Dan last pick-nya buat siapa? Julio Omni apa Womi Omni? Hero Julio apa hero Womi? Tiny sih kayak buat Dalul mungkin. Atau enggak Tiny Womi bisa jadi juga terus ngambil pos 4. Tekis udah ada ya, udah Tekis juga. Mid atau enggak pos 5 buat MAG. Omni 5, Omni 3, terus ngambil mid. Tekis 5, Tiny 4. Iya jir, Falcon udah main kemarin, semalam udah main lagi jir, pagi. Ini di EU masih jam 7, jam 6 pagi jir, udah main Falcon. Dan pilihannya ke Pak. Lawan Kunka tapi ya gak masalah lah. Bawa ke late game palingan MAG. Tebel-tebel juga soalnya Freedom di early game. Omni Knight juga soalnya. Early game dia, early game juga kemarin collab farming aja itu. Kagak rotat-rotat. Baru rotat begitu dapat bling sama Harpoon anjir. Blingnya kok Saber. Dan nice lah pilihannya buat lawan Pak juga. NS offline apa mid nih? Gue gak apel playernya juga. Ron. Oh, BHM offline gitu dia. Dia yang kemarin main LC blingnya jago banget anjir. Bling gak ada vision bisa depan muka duel langsung anjir. Ya, Womi Omni Knight mode collab. Si Womi. Womi. Ini 100% lose rate tuh. 100% kalah mulu ya Omni di ini. Di Dream League. Omni Knight. Apa udah ada yang pernah menang mungkin? Kemarin kalah kolap. 5 seconds. 4. Aman ya geng, gigi kuning muke Ramji di sini aman, gak ada diskriminasi. Lawan tim Sus kemarin sih Sus ini. Ya tim Sus ini. Tapi gak ada Storm Spirit. Gak ada Storm Spirit, gak ada Chen. Ya kemarin main Chen sama Storm Spirit. LC juga tuh, LC jago banget. Kalah Rusman anjir. Loncatnya no vision gaming, bisa dapat duel. Paling ntar tiba-tiba observer udah hilang aja kan. Dalul udah ngetip aja. Ya, let's go. Sven-nya level 2 anjir main carry. Bronze begitu dong. Alright, get ready. Ya, game ke 1 best of 2 series antara Falcon Indo lawan Freedom. Udah di posnya si Julio. Oh, Julio udah ganti nama tuh jadi Juju. Beh, udah putih-putih coy sama Cije. Masih Divine 3 aja anjir. Kagak naik-naik Jul, sesusah itu Jul di define Jul.
Perlu dijoki Rusman ya. Tapi joki Rusman juga kemarin kalahan juga. Ya Woji menang lagi. Lawan Sopipa itu drama tuh kan. Gue lihat game berapa kemarin? Game 1, game 2 tuh. Menang lawan Kitrak cuy. Cepwas, right? OG, Shopeepay, Extreme, Gaimin, kayaknya ntar bakal rebutan tuh. Spirit juga kayak rada susah gara-gara kalah kemarin lawan Gladiators. Aurora sih kayak udah pulang aja itu, udah 0-4 Aurora. Belum pernah menang lagi, padahal di group stage gak pernah kalah Aurora. Fase 2 tuh, belum playoff. Radian ada Falcon Indo, MAG, Womi main Omni Knight offline, Julio main Taekis, Dalul main Tiny, Pota Pak sama Lord J, tumben-tumbenan gak main Mipo, padahal gak diban atau naga. Main Medusa si Lord J buat counter Sven juga. Freedom di daerah ada Hoodwing 4, Sven carry, Kunka mid sama si NS3, CM5. Kitrak itu udah drama Kitrak cep. Katanya Kitrak pas ninggalin OG mau ngambil BJTM anjir. Makanya cep gak suka tuh. Hajijo udah rank 300 anjir. Dari 800 ini akun. Udah naik langsung. Pota udah 33. Dalul 27 cuy. Bentar lagi top 10 nih Elul. Nyusul collect student. Nah, ini akun baru semua ini kayaknya. Oh ini seceng semua aja, 900. Ya Allah J, udah mati aja si Lord J. DM tapi masih legal walaupun Julio kayaknya bakal mati juga. Dua hero bakal mati di sisi MAG. Akun shot. Ya kalau move on speed Julio kayak masih aman. Aman Julio. Papara papa gak terima divine. Jul masa divine Jul, mentang-mentang gue tahu lu ngefans banget sama Kuroki Jul, cuman MMR gak gitu juga Jul. Mentang-mentang Kuroki tanda tanya aku nih. Overall di bawah harusnya fine-fine, apa yang ntar gerakan dari Nasakar yang harus diwaspadain soalnya early game gak bisa rotate. Kemarin gue nonton collapse main Omni juga kerjanya farming doang sampai Echo Saber bling jadi. Paling Dalul mungkin kalau dapat bling early bisa rotate-rotate ntar barengan sama Tekis, Julio sama Pak. Cuma Pak juga di Milan gak gampang juga ketemu Kunka. Rasan Tidebringer. Armor juga tipis kan, makanya sakit banget Tidebringer. Ya, Torrent, buh gila, bisa tahu gitu. Hoki. Iya Allah Pota, bang, Tidebringer itu bang. Cuek aja depan muka Kunka. Ya udah level 3 Kunka ya, Tidebringer level 2. Si Pota-Pota ini belum bangun ya, anjir, baru gigi masih kuning, bau mulut. Sementara Hooding juga mati, di atas juga Sven, ya Allah pohonnya miss dulu. Masih aman. Tapi ada Womi juga sih coba nunggu itu Sven datang. Svennya juga tahu juga kayak Womi di situ. Ya, kejar-kejaran. Nyaman sih kayaknya, nggak bakal bisa ngejar. Phone speednya cepetan Sven. Si Pota, nah apa itu? Ya kena level 2 Tidebringer setengah HP bisa hilang itu, Pak. Pak, ya threat, threat ban. Ya udah pasti mid deep sih ini kayaknya. Bakal sulit buat rotate, udah gitu lawannya Nice Hacker lagi kan. Nice Hacker punya Bling Dagger udah pegang kepala aja sih Pota ntar. Gak punya BKB sih paling ntar. Pak BKB, cuma early game yang repot. Sepen juga. Nah atas sih udah di zoning out aja nih sama Womi Dalul. Oh Sam-nya bisa di kill nih. Creep udah masuk area tower, cuman Dalul di area situ juga. Aku sama Sven juga kayak nongol lempar stun.
Ya Omni sih tebel sih, ditinggal sendirian juga kayak fine sih Omni. Ntar level 4 level 5 kalau Dalul mau rotasi. Midlane sih udah turu aja nih walaupun lasitnya enggak beda jauh. Mati sekali aja si Pota. Apain coba tinggal recovery aja. Rotat rotat CJ, Yusua kena. Arah sedikit mana masih ada stick juga. Sofia kena dan easy kill buat Lord J. Gile. Divine player ini bos. Divine player tech disini. Hati-hati. Tunggu ini kok techisnya belum ada level anjir. Kenapa ini techis kagak ada levelnya? Yang lain minimal bronze gitu. Womi Omninat level 4 anjir. IJ Medusa level 4. Oh yang di sini ya, akun yang ini. Kenapa Tekis kayak baru sekali dimainin anjir. Dilempar, ini masih aman Womi. Dalu juga lagi gangguin CM nyoba nge-pull. Pasin creep wave-nya ke-push juga. Oh, mungkin dapat pull ya. Ya, dapat main. Pota mid lane udah kena haras saya dari Kunkka di situ. Nah, Bringer Torrent udah 2 Brazers juga, iya, kena tipu dikit. Ah. Tidebringer. Real trial tech di sini, bos. Eh, CJ sih di bawah nggak kesentuh sih. Jadi aman-aman aja, minimal carry-nya free farm, Lord-nya. Tinggal ntar, bawa ke 30 menit. CJ punya mantak, Skadi. Bisa solo carry. Cem ame. Melek 3 hero juga kan tuh, stone gaze selama kepencet sih, aman sih harusnya. Paling ya torrent slow menghasilin juga ntar sama stun, chain stun, chain stunnya. Bushwax, fan stun, CM stun. Ya tapi ada Womi juga ntar bisa ngasih rappel. Repel! Correctly nullifies pure damage. Ya ada GA, ada ini, bisa di buff abis si CJ. Karena lagi streaming. Streaming jadi beda muka gitu. Abis operasi plastik ya di Korea si Julia. Jul. Ya Pota gak bisa farming lagi sekarang. Udah level 6 itu Kunkka, beda satu level. Ada Dalul coba secure rune. Dan rune nya bakal nongol di atas. Has rune langsung diambil juga. Lari lagi ke atas karena Womi butuh bantuan tapi masih aman kayak Womi ada Infuse Raindrop sedikit nolong juga. Ah, damage Crystal Nova dari CM. CM, Lotus juga dikasih ke Womi langsung. Fan beli Aghanim, dispel. Kan bisa di dispel, rappel. Tapi paling kan cuma ke satu target, itu juga harus beli Aghanim. Repel. Ntar ada dulu, coba diincar di sini ada Avanzos ke arah CM dan satu hit gak cukup, ada pohon juga dilempar masih gak cukup, ada stun keluar, Womi gak bisa ngejar lagi dan harus mundur. Gak dapetin kill ya, sebentar di bawah ada Kunkka rotet, CJ udah abis mana tapi masih ada magic one, masih ada lotus tapi kayak gak cukup buat nahan damage Nightbringer. Leo juga kayak bakal mati, TP tadi di cancel kayak si Dadul mau TP tadi. Ya Jul, udah terima nasib ya kayak Jul. Nah, soft mobile slick, oh ultinya dibuka juga ya, gak bisa gue cek sekarang. Gak bisa angkara di atas juga, Womi sekarat, satu hit si M ya cukup, dia gak ada heal. 3 hero mati, 2 kali di pre-dom. Pota dapet space dikit, pun kayak rotet, cuman mati juga. Itu dosa. Wah ampun, jauhnya gagal. Mati dong kalau kayak gini. Tidebringer 2 detik lagi ready, fesif bisa dipakai, cuman ya udah pasti mati. Pota baru bangun nih kayak fix. Belum sikat gigi anjir. Siang. Oh, ada yang mati juga. CM juga mati di atas. Womi dapetin hasilnya. Avalanche keluar. Avalanche.
Neton langsung dipimpin sama Kun gak? CJ nyusul dikit. Nah, stakan jangan lupa buat Lord J. Dan lu udah nge-stuck dua stack, double stack. Double stack di Ancient. Gak ada yang bisa gerak ini. Falcon Indo paknya gak main. Womi juga sama, Echo Saber lu next. Yang gak enaknya sih gak ada yang bisa buka Blink Stun gitu sih. Paling Pota itu juga. Blinknya jadi kapan anjir Pota? 15 menit, 20 menit lebih mungkin bisa baru jadi Blink. Huduin juga coba dapetin level 6 dulu. Orchid langsung Huduin. Ajit Pinoy ini anjir. Ajit Pinoy ini, rank berapa sih tadi player-playernya? Gak ada rank ya? Immortal doang. Tanda tanya anjir. Immortal juga immortal polosan, gak ada angka ya. Ya minimal ntar menang game kedua lah, satu sama. Outsack-nya udah pasti gedean MAG nih soalnya. Outs gede di musuh, mainnya tryhard ini, joki ya. SM masih bisa kabur. Atas bisa di pressure sama Pota Dalul. Fan juga masuk jungle. Ya udah ada 3 hero di atas di MAG. Push wave lagi, coba ambil tower. Oh, CJ mati dong. Ada rotate dari Kun ke Amane Saker ya. Lord J butuh bantuan, gak sempat. Ya ada X-Factor yang buat combo juga. Disini ada backup-an dari CM pula. Pota on the way, tapi kayaknya gak bakal keburu. Mungkin keburu, ada ulti juga dari CM. Dan CJ bakal lewat sama juga kayak Pota. Pota datang bukan nolong, malah ikutan mati anjir. Aduh si Pota-Pota ini. Lupa ada Night Saker dia di situ, cuek aja TP. Buka silence mati anjir pak. Ya tower juga bakal diambil, atas juga bakal diambil juga sama MAG. Duru gini. Ya BKB langsung buat Kurga next. Ya Blink Dagger NS. Pota udah turu aja nih. 03 anjir. Tutor Pak ada di channel Julio ya. Bukan di channel Ramji Baihaki tapi di channel Julio. Julio sekarang jago main Pak anjir. Di live stream ya. Ini BO berapa? BO 2 ini. Diwat dulu sentry. Ya CJ juga masuk jungle, X-Mark Torrent bot. Oh botnya belum ready kayaknya ya. X-Mark Torrent bakal dilempar dan CM juga stun ready. Julio harus blast off tapi gak keburu, bakal mati langsung Julio. Dan Kun gak dapetin lasitnya lagi. BKB. Lomi Echo Saber 500 gold, cuman lagi-lagi ya gak bisa rotate. Ini ya, ada susah dimainin sih Omni-Net. Ini di offlane. Ya mantap next buat si CJ. Mantap. Jatuh dari motor muke jadi penyok begitu si Julio ya. Gak cuma dengkul muke jadi ikutan penyok begitu si Julio. Oh atas Omni-Net bakal coba dilempar X-Mark Torrent bot juga situ. Dan ya easy kill lagi. Kun kayak dapetin kill. Modar langsung si Wome. Kita belum bangun ini diobok-obok. Sama Freedom. Pota ada pos aja tuh. Kenapa Julio? Oh, lagi live stream ini Julio, DC dulu. Aduh. Apa Julio? Eagle Eye dipasang langsung nih.
Jul, apa Jul? Mekel lo gini Mekel. Login Emon gitu, Mekel anjir. Yang login minimal Emon gitu. Kenapa Mekel anjir? Papaparapapap. Mana nih Julio? Dayak lagi buka video-video nih. Video-video SS kak nih. Lim kemana? Ah anjir Lim. Kuliah mungkin Lim. LYM. Sampai tengah malam. Kagak lanjut sampai tengah malam juga. Masih lama Dream League. Daya login nih. Minimal play cu gitu. Tinggal di jinx menang beres. Terima beres jinx menang. Papara para para papara para para papap. Mana nih Julio? Turun listriknya. Lama amat deh cuy. Beli sempol di Mesir nih anjir si Julio. Aduh. Beli sempol di Mesir. MAG ganti logo ya ganti logo. Sekarang diakuisisi sama Falcon MAG. Falcon Indo. Logo udah sama tuh. Gak beda jauh sama Falcon nih, mana Falcon. Beuh, sama kan tuh. Adeknya. Adeknya Falcon. Ini joki sama siapa ini? Sama Rusman, main pos 5 tekis Rusman. Emon sih lagi nganggur Emon. Udah kemarin kalah Tundra. Lagi nganggur manja nih Emon-Emon ini. Jul, Jul. Gak ada yang nanya juga nih player musuhnya. Reason? Reason? Boker. Jul, Jul. Bisa boker tengah turnamen, Jul. Restart. Restart aja dulu, Jul, buru, Jul. Jangan lupa cebok, Jul. Tai lu itu ya. Julio lagi live. Ya Julio juga lagi live itu. Lagi live pakai topeng topeng monyet. Papa 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 pa.
Sambil stream snip juga nih. Mana ini? Lama amat sih Julio. Tau-tau ya Daya lagi mandi Daya. Daya lagi mandi, tiba-tiba si Julio main masuk aja anjir. Iya deh, besok main. Besok ada qualifier ini, yang Elite League tuh, ESB. ESB Elite League. Besok main mereka open qual jam 11, 12. ESB. Sepuluh kak, kenapa Saweria kagak masuk ya? Beli nasi pakai orek anjir. Thank you geng BDB. Saya tanya sir. Muhammad Irham 30 baru saja memberikan 10.000. Siang Bang Pai J, ini buat beli nasi pakai orek ya. Cebok nggak Jul? Belum cebok tuh si Julio. Elite League besok ya. Open goal paling jam berapa guys? 11 kalau nggak salah sama ya sekarang. Elite League BO1 open goal besok paling ada siapa tim IED IED MAG Setakan Indo siapa lagi anjir? Wallop kayaknya nggak ikutan. Wallop carry player-nya lagi mau Beyond Combat. Thank you game video game slow kita ya. Oh bleed dari open qual gak tuh bleed? Kemarin main open qual mulu bleed soalnya. Bleed is prot. Ward udah hilang aja tuh anjir. Observer udah hilang aja. Ya Radian MAG itu. Thank you, sir. Thank you. Pendukung Ruschel baru saja memberikan 10.000. Pai J main HSR ga Pai J? HSR main lah anjir. Gacha adik begitu. Tagihan gacha nggak mungkin nggak main. Ya bling, next akal juga beres. X makara Julio. Bakal mati ya Julio. Lah. Oh, ada repel. Ya, ada Womi. Hipiat langsung boom boom. Tahu dia kayak Julio di sini. Buswa kayak kena Jul. Bakal tewas Julio di sini. Fenerblit tahu belum diumumin kayaknya. Ya paling kalau nggak JL kepi anjir. Yang masih nganggur. Apa kuku? JL kepi kuku. Tahu kalau besok mereka main dari open qual sih harusnya pakai player baru lah gitu. Masih trial zial lagi kemarin. Open qual. Soalnya seinget gue kayak 4 invited deh ke close qualifier. Potak mati langsung. Goodbye. Ya gak perlu pakai ulti gitu. Cukup blink silence, light kick, cukup mati itu si Potak. Go next gak sih? Apa beli terus man jangan. Makanya Wallop kagak main nih besok Elite League. Bleed Rusman.
Ya tau-tau main kontrol ya. Main kontrol. Ada Misery kan tuh, player EU juga. Coachnya. Si Misery kan ya coachnya. Kali bisa ngajak. Ya Kunga dapet ini next mark Lauren buat lagi di sini karena All Unit Silence Orchid Buswak Snap Shooter dan tewas si Womi. Dibantai-bantai gindang anjir. Pota Witchblade dulu baru BKB. Dalul belum ada bling ya Dalul. Ya masih 800 buat bling dagger. Eh Lord Jesse Nevrotnya gak ketinggalan jauh sama Sven. Cuman ya teman-temannya udah turu. Udah offline deep mid deep ini. Draft 3 support. 4 support ini. Omni pakenya support itu. 4 support 1 carry nih. CJ. Kang gendong lagi. Dire is kicking sweet hell out of Radiant's bottom tower. Tachis. 20 menit GGN ini anjir. Sven. Ya BKB Aghanim buat Sven langsung. Ada dispel juga buat ngilangin GA sama repel ke satu hero atau satu target. Ya TP ke atas Tiny Tekis, tapi ada backupan juga sih dari Nessa langsung loncat. Dan Kunka juga sama X-Mator yang buat ke arah Omni Knight dan harusnya mati di sini. Mungkin bisa sempat ngeluarin spell repel semacamnya. Blast off ya Jul, kemana ya Jul? Miss gitu, sementara Torrent keluar juga Tiny. Masih ada heal juga tapi harus balik di sini. Udah pasti kalah team fight-nya, butuh bantuan satu hero lagi. Sementara X-Mark lempar lagi dan Dalul bakal tewas, Julio juga sama. Frostbite, easy kill 4 lawan 3, CJ baru aja nongol sama Pota, mungkin bisa dapetin satu kill gitu, enggak? Ya, CM dah, gak bisa juga ya, gak bisa. Lah, Pota ketangkep Silence dan X-Mark Torrent bot. Dan Pota bakal tewas. Coil keluar, long guess, keluar juga masih aman. Pota Kunkai mungkin bakal mati di sini. Coil udah dilempar dan tewas. Kunkai mana sangar diving manja cuy. Dan dapetin kill lah, nice recovery gold buat Pota sama CJ. Dua core mati di sisi Dire. 2k gold change juga langsung ke arah MAG. Nice. Farming lagi J. Ya difusal dulu sama dispenser buat Lord J. Ya Sven dapat space, coba ngancurin mid tower. KB nya next 400. Alul, ada Valance. Yaduh, blinknya makin jauh lagi Alul. Ya. Mati si Alul. Chance stun sepen si M. Ya logonya ganti. Diambil sama Falcon soalnya. Tekis juga mati si Julio. Ya mati juga Julio di bawah karena bling dari Nice Hacker combo sama Void juga. Ulti yang dipakai lagi anjir. Pota BKB dah langsung habis Witchblade. Womi kayak diincer lah, mau diincer ini mungkin kan. Oh, Nice Hacker. Hah? Ada Vision di sini. Dia ngelihat aja Pota di situ. GG abis. Ya Pota mati lagi di situ. Pota yang sama tadi mati juga. Ini ngecek-ngeceknya tadi kayak pakai ulti tiba-tiba nongol Pota. Ya Dalul bling dagger bentar lagi beres. Ada yang bisa inisiat bentar lagi buat MAG. Pota soalnya enggak ada bling. BKB. Pak BKB, ya tos langsung BHM tapi tebel. Ada skill 3 nya dari Omni Knight. Nah Valance keluar, mungkin damage cukup dari Sven stun. Dan pohon yang gak cukup dari Dalul ya. Sedikit disayangkan gagal dapet kill. Sebentar di atas ada fight lagi nih Dalul, Dalul Julio bakal mati juga. X-Mark bot hilang. CJ masih aman, untungnya masih bisa kabur. Lord J MAG Nirvana itu Malaysia itu. Itu sus juga itu MAG Nirvana. Ya MAG Nirvana 5 Malay. Eh Malay pada Cina ya, ada Cina nya juga deh. China player nya ada juga di Nirvana. Eh apa 5 Malay, gue lupa 5 Malay sih kayaknya. Thank you sir, thank you. Mamat Kasbor baru saja memberikan 10.000. J ini match kemarin Julio di sebelah malah lift. Lagi cosplay Ed Sheeran. Ed Sheeran dari mana? Dari Depok. Julio pakai topeng monyet itu. Di bawah lagi-lagi mati.
Kenapa bisa pada tahu ada orang di situ anjir? Pede banget lari ke situ. Ya BKB juga udah beres di Sven Aghanim next buat ini Sven. Late game kuat mana? Kalau Medusa sampai jadi 6 slot item sih bisa menang juga ya Mage. Cuman yang jadi masalah ya hero lain gak ada yang bisa ngasih impact lagi selain Medusa ntar late game. Bisa dapetin coil ke arah Sven, Stone Gaze. Mungkin bisa bagus teamfightnya setelah di atas Julio mati lagi kena tangkep Night Stalker. Midlane juga sama, CJ kena silence, mata dipakai langsung bisa Stone Gaze kalau mau. Setelah potak kena stun, dia nggak bisa passive itu stun ya. Ya, Stone Gaze dipakai sama CJ, kena tidal wave, coil keluar, Kunkah langsung chat BKB buat kabur. Black coil aman. Ya Allah, pot! Skill 3, kenapa pakai gitu ngedodge biar keren? Pakai kagak ada keren-keren ya. Ya, tidal wave lempar lagi sementara Dalul kena harsh dari Sven. Di belakang juga CM bakal mati tapi CJ butuh bantuan di sini mananya udah mau habis dan bakal mati juga CJ. Coil udah kebuang, pota damage-nya nggak bakal ada buat ngebunuh dua hero di sini. Oh, nah gitu dong. Dodge manja dikit. Bomi datang ada damage dari skill 3 tapi masih nggak cukup juga kayak BKB dari Sven udah selesai di situ dan ya mati lagi. Kunka sama juga kayak Pota yang harus tewas dan Wobi bakal jadi korban terakhir di sini. Hilang juga ultra rempek nggak dikasih. 5 hero wipe. Falcon Indo room cut. Aghanim udah mau beres, Dedalus, Nullifier. Udah ada dispel pak di sini pak. Ya Aghanim. Nullifier juga anjir. Manta. Bentar lagi kesalip sama Hoodwing nih si Pota anjir. Klasik Pota ya, Hoodwing bisa ngambil Wisdom Rune dan cabut langsung. Di obok-obok gindang ya. Midnya udah kalah. Atasnya turu juga sih Womi. CJ udah gendong, harus gendong-gendong. Ya Sharp udah beres si Womi. Oh Avalanche lost, tapi apakah bisa di-burst pertanyaannya. Ada X-Mark balik ya, aman. Ada BKB juga. Oh, loncat lagi silence keluar ada X-Mark, ada smoke dari belakang Dalul, ketarik tidal wave dan harusnya mati si Dominate, kena stuns, kena silence dan tewas langsung Womi. Walaupun ada smoke backupan di belakang tapi hilang cepet banget. Dan kayak ada yang ketangkap lagi Dalul, X-Mark, ada gas di belakang sama Sven, Julio juga bakal mati di sini. Dua hero coil tapi ada BKB dia, salah satu hilang, dua hilang dan CJ harus mundur dulu ke pota. Ya go next dah. Medu Arcan ngambil mana? Buat mana shield deh? Arcan Boots. Yo metanya sekarang gitu anjir. Arcan Boots. Game 1. Ini Falcon lawan Freedom juga kesusahan ini Jir. Amar dikasih Rajor Mars juga susah ini lawan Freedom. Dire's middle tower is insured. That thing is standing on its last brick. Ya, Harpoon juga udah beres di Omni Knight. Dalul udah punya blink tapi so far belum ada pikapan-pikapan lagi ini. Hoodwing mungkin bisa ketangkep. Nah, dapat Avalanche Toss. Womi bentar lagi nyampe Toss ke belakang. Ada Heal Bomb. Ada Puck juga. Harpoon kena dan tewas langsung di Purity Hammer. 580 lumayan buat si Womi. Mau Roshan? Yang lama juga ini damage-nya nggak begitu gede sih Lord-nya. Oh, Battlefield udah on the way. Ya, ambil advantage langsung Roshan. Minimal dapat advantage nyawa kedua buat Lord-nya. Pota udah punya BKB. Belum. Ya, tahu juga Freedom. Oke, Aegis bakal diambil sama Lord-nya. Ya, Owami masih Aegis. Oh, Pota bakal dipikap langsung tapi sempat blink out. Dalul loncat nice, 2 hero Avalanche, Toss bisa dilempar. Ada stun juga, Toss ke belakang lagi si Sven. Tapi ada BKB dan Strongest juga, cuman posisinya CJ.
Gak begitu enak, coil keluar tapi ada BKB dan mundur langsung Sven-nya. Dan oh, Wami dapetin Kunkka, ada X-Mark, Toren bisa lempar juga di sini terus sementara Kunkka. BKB pun lagi habis, lalu ngecelan ke Avanza tapi kena damage juga dia dari Tidebringer dan harus tewas di situ. Wami juga bakal pecah kayak gitu. Sementara Sven fokus ke Medusa di sini. Mana yang udah habis masih ada Magic Wand, bisa dipencet sama si JJ. Ada Butterfly juga masih strong di sini JJ buat ngelawan Nestalker, dan Nestalker ya takut juga dia buat lawan Medusa di sini, kayak mau nyoba mundur. Tapi nyoba all in, JJ bakal mati kena stun dari Sven. Dan Wami balik lagi bakal ngeburu Sven-nya, dan sekarang sendirian si Wami, tim wife lagi nih ya. Ya, Tidal Wave keluar dan oh, Wami dapetin kill lagi karena Kunkka. The real carry Omni-Knight Wami. Ya, Bushwa kena dan kali ini harus mati. Ya, dapetin 2 core tapi 5 hero wipe out. Wipe out plus Aegis pecah juga. Ya, stone gaze-nya tadi nggak pas gitu sih Lord-nya. Tadi coil juga udah pada punya BKB, jadi tinggal diputusin beres. Elul ya, Blink Dagger bos Elul lah, ada yang mati lagi anjir. Julio mati dibunuh sama Hoodwing, solo kill anjir. Si Juple. You can tell Dire's middle tower is in trouble from the way it's being destroyed as I speak. Sulit, sulit, sulit. Medusa Kristalis BKB, next. Eh, rapier dah. BKB rapier langsung je. Degaskan mode Ame. Halberd, ya Halberd langsung buat Wami juga next item. Halberd, Halberd. Sudah waktunya rapi ya Lord J. Sepen Daedalus juga bentar lagi beres. Revenant Brooch, Daedalus, Satanic. Nesakar juga punya Halberd anjir. Kunkka Ganim beres, Octarine next ya. Torrenso main ganggu juga Nesakar nongol. Dapetin Julio lagi di sini. Dan ya, Julio bakal mati. Easy kill buat NS. Wami juga langsung balik dari atas, ngeliat ada Kunkka sama Hoodwing. Mundur dulu. Ya, TP back. Aman. Ya, BKB buat Lord J masih main jauh. Wami juga kurirnya mati lagi, Halbertnya ketunda. Halberd. If you're a fan of Radiant's top tower, I'd shut my eyes. Mas Fennya mungkin ini bisa di pick up. Temu sama Wami. Iya, bisa di harpoon, bisa di kill. Mungkin BKB harus dipencet sama ini Sven. Avalanche toss mungkin bisa di burst sebelum BKB keluar. Coil keluar dan damage cukup nice. Buat MAG main 600 gold buat Lul. Tadi atas Tormentor bakal diambil tapi coba di fight mungkin di sini 4 lawan 5 potong langsung BKB dipencet langsung juga X-Mark. Hoodwing coba di pick up tapi mayan ngebut lari sama Kesekuri. Ya, selamat. Oh, mungkin CM 2 hero bisa dikill mungkin sama Pota apa enggak. Butuh backup-an, malah Pota yang mati, ini gak ada backup-an. Temennya masih pada di lane-lane. CJ cuek aja nge-hit creep. Sebentar di bawah Wami kayak coba diincar sama Nesaker. Cuman masih sendiri NS-nya. Wami juga ada Tekis sama Tiny dan Ludo di belakang. Avalanche, tos ke belakang. Ada heal bomb juga, BKB dipecat sementara Nesak langsung join juga tapi lumayan tanky di sini Wami yang jadi masalah, dia nggak bisa buang ultinya di situ, di tos ke belakang apa iya di tos itu dan ulti bisa keluar, Wami bisa ngeheal lagi dan tewas kena substitute magic damage. Sementara Julio juga sama kayak bakal tewas juga dibunuh sama Hoodwing Tupai CJ. Sama Dalul, Pota coba nge-killin Nesakar, toss lagi. Damage bakalan cukup, BKB dipencet langsung. Dan ya, aman. Damage pohonnya nggak cukup. Ya, 2 tukar 1, Kunkka tewas. Tapi Wami juga harus modar. Sakit juga ya Omni-Knight, anjir. Skill 3 ya. Cuman emang masalahnya sih rada sulit kalau game-nya kayak gini. Musuh pada jadi semua 3 core. DC aja sih Pota anjir. CJ juga DC, CJ
Bikin kesal musuhnya kayak ini DC-DC. Cije ada orderan keyboard nih Cije. Beresin orderan keyboard dulu. Papa para papa pa 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 pa. Waktunya PT Pedet login. PT Pedet sama Ajit login. Langsung di calling-calling manja. Beh, Fedet langsung login nih. Abang Fedet langsung login ini nih. And we're back. Ya, lu udah punya Iyuls ya buat bantu temen juga kalau diloncatin Night Stalker, cuma Night Stalker udah ada BKB juga. MKB loncat lagi langsung ke potan-potan gak bisa dibantu. Nontonin doang si Dalul ya lagu para Valan, untungnya belum BKB, enggak dipencet. Ya, masih aman pota. BKB harus dibuang sementara CJ kayak bakal jadi korban. Oh enggak, hulunya ke arah mid lane. Pencet Dalul loncat buswak, ada Yuls. Nice dodge dari Dalul tapi ada Sapsu terkeluar. Satu hit lagi padahal itu cukup. Eh, Wami langsung TP juga. Pastiin Dalul aman. Ya, Albert nyampe juga kira si Womi. Ini si Womi tier 3 nya kagak dipake-pake aja. BKB buat Womi next item. Hooding gua harusnya mati, jujur. Blast of Yul. Ya, pota dapetin last hit ya, dapet vision nya juga. Nice. Omni Knight, BKB next, Lord J ke Daedalus. CJ Daedalus terus nyelesain damage item lagi, bisa menang ini, serius. Rapira dah, langsung bisa Daedalus. Oh, Dalul bakal kepiap, masih sempat blink out pass hang dari Elul. Womi BKB next, CJ ke Daedalus. Kalem ini, Lordnya yang gendong ini. Networknya gak beda jauh sama Spen. Yang penting stone gaze-nya dipencet aja. Yang penting stone gaze dipencet. Satanich, next item buat Spen. Satanic next. Lul, belum punya item lagi. Ya udah all in di CJ aja dah. Belip in CJ. Oh, Avalanche gak dapet. MKB juga udah selesai di Night Stalker buat terus strike ya. Night Stalker. Serta di bawah kena stun Julio dan Sharpshooter hilang langsung. Svennya dapetin kill. Sudah ada smoke juga dari, oh buyback, coba di fightin kayaknya sama ini, sama Mage. Ya, Medusa udah kelihatan sih, ada torrent juga ready sama Bushwang yang kena juga 2 heroes. Sementara Julio cancel TV. BKB dipakai sama Lord Jess, Stormcast keluar juga, ada backupan mungkin coil keluar juga, ada GA juga dibantu sama Womi. Mungkin bisa di kill disini Svennya, right click damage masih belum cukup, ada salam saya keluar di situ CJ udah gak ada mana lagi dan CJ bakal tewas langsung. BKB-nya datang telat, Omni tewas juga, Dalul juga tewas. Julio nggak jadi TP bang. Mau TP depan muka ngeliat Sven pakai GS anjir. Cancel TP dah, kata si Julio. 4 lawan 5 dan Julio bakal bikin dieback. Force staff keluar, nggak mau diving. PHM.
Don't look down, but Radiant's bottom tower is getting obliterated. Bawah kali push you ya. Xma keluar, Torrent, Tidebringer, BKBK masih cooldown juga si Potter dan Nair, harusnya easy kill lagi buat Dyer, Dalul, nice, combo, 3 hero avalanche, toss, blast off, lebih damage nya masih gak cukup juga. Gak ada backup-an, Bloodstone dipake, balik lagi HP dan tewas Julio sama Dalul, nyusul balik Potter ke base. Dan ya, double kill buat BHM. Dapetin last hitnya sementara di atas, Suomi, Harpoon keluar. Ada stun, Sven gak ada BKB 10 detik. Tapi Womi juga kayak damage-nya butuh waktu lama buat ngebunuh 3 ke HP Sven. Mau 4 kak malahan. BHM. Kenapa ada full rage di sini aja? Ya atas coba dipush nih, Hoodwing gue udah jadi juga nih. Udah nyali pota aja sama Womit networknya. Womit BKB next. Deidarus. Ya Roshan juga udah respawn. Roshan kedua. Womi BKB, CJ di dalam sudah beres. Yang penting sih CJ gak diloncatin duluan sih dia. Sebisa mungkin. Womi atau gak Dalul atau Pota buka pake coil atau avalanche loss. Biar CJ tinggal enak masuk buka stone guys. Ya, smoke dulu. Dari MAG nyoba lari langsung ngerosan pit. Ya, lagi ngerosan. Jadi konteks nih kayaknya. Sven nggak mau buang GS. Iya. Dan langsung kelihatan di sini bisa langsung di open fight. Tapi CJ di depan muka di BKB langsung pecat juga stone guys. Bisa dipecat sama Lord J kalau mau. Sebentar GS di belakang coba ngincer Pota yang kena stun. Julio bakal mati duluan di situ sementara Pota. Nyoba gocek lagi tapi Womi tewas kena dari Sven. CJ sendirian sekarang harus mundur. Dan nggak dapat inisiasi bagus lagi MAG. Dalul hilang langsung kena satu hit crit 1600 dari Sven. Dan Pota juga sama, CJ juga sama, tewas langsung juga. Silence dari BHM, udah punya MKB, nice akarnya. Udah kesalip Hoodwing begini anjir. GG langsung Womi, dah go next atas si Womi. Go next gaming. Susah banget ya lawan tim tanda tanya. Kagak pernah nongol di open qualifier, DPC. Turnamen jago banget anjir. Freedom. Ya game pertama dimana sama Freedom best of 2 series. Udah masuk lagi? Belum. Babang udah main aja tuh. Rusman udah bangun anjir. 10-10. Babang lagi main sepen ya. Udah kedepak dari top 10 si Babang. Lagi kalahan mulu tuh kayaknya. 5 lustik begini. 1 jam main kalah anjir. Udah kedepak dari top 10 si Babang. Hari-hari kagak main anjir. Mipo kalah lagi dong. Si Babang. Siapa dia? Ngepicknya gak bagus nih. Oh lawan scam anjir. Ong udah rank 2 sih. Ong 13 kak anjir Ong. 13 kak scam. Boom scam. Udah berapa kali lu streak ini sih Babang? 5 kali tuh kayaknya. Kalau ini kalah juga. Oh 6. 6 lu streak manis. Rapotnya lagi merah gitu. Udah AFK sih Babang. Oh ini sih ini nih si AOMQ pemain Miparp. One and only. AQ.
Udah beli mantel of intelligence saya, udah mode amarah ya nih dikasihin. Oh, ini berantem nih kayaknya sama fansnya. Dikasih mantel in anjir sama fansnya. Wah, minta diserang nih. Minta diserang nih YGY. Fengnya YGY. Akunnya nih, friend ID-nya. Minta diserang nih. Dia enggak tahu kekuatan FPI ini anjir. Udah nyerah gitu sih Babang. Eh, berantem sama Penge nih fix. Pengennya player carry itu si one and only. Kemarin main sama Jackie dia kayak ngambek enggak dapat carry. 014 anjir. Kalah Yuka. Radiant might want to haul some ass down to their bottom tower while they still got one. Well got it. Radiant's middle tower is hanging on by a brick. Ramji, ada itu. Buka channel Julio ada topeng monyet anjir. Buka channel Julio live stream yang nongol. Bukan orang Chinese anjir. Stefan is tilted. Babang udah enggak pemak nih si Babang. Babang udah nge-tilt abis anjir. Kagak live ya si Babang. Pengnya bacot juga nih anjir. My favorite kill is the Monsonage. Minus satu ide nih, pengennya nih 84779123 YG. Akun pengennya. Rank 500 udah ngoceh aja anjir. Hari-hari. Oh, udah mulai lagi. Udah fine lagi tuh si Babang. Ketemu lagi tuh seru baru. Rusman setim tuh sama Ramji. Minta akunnya hilang anjir. Ya game kedua best of two series. Best of two. Ta 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 ta. Kronologi A udah tuh kenapa? Kagak tahu udah tuh kenapa. Paling fengenya ngambek carry player itu. Ngambek gak dapat carry. Ngeruinin laningnya IED itu kayaknya gua rasa. Yakin banget gua. Julio kurusan. Julio jadi kenapa jadi begitu ya? Kenapa jadi oplas begitu anjir? Si Julio.
SCP lepas. SCP. Ada satwa liar lepas begitu di channel Julio. Ji. Ini YouTube. Chatnya jadi berubah ya? Chat boxnya jadi berubah ya YouTube, baru sadar gue anjir. Jadi ngikutin scroll ya. Ya game kedua antara Freedom lawan MAG Indo Best of the Series. Ya cuma bisa dapetin seri kalau menang di sini MAG. Maksimal cuma dapat 1 poin, tapi harusnya sih kayak mereka aman buat ke playoff. Soalnya yang dapat duit cuma top 8. Kalau nggak salah minimal 800 apa ya $800 kalau nggak salah top 8. Posisi 8-7. Jadi kalau nggak lolos ke playoff atau kalah di ronde 1 ya. Kagak dapat duit ye. Kagak makan kata si Julio. Peliharaan Julio. Peliharaan Julio anjir. Ya Mars timbang langsung di ban, Chen di ban juga sama Freedom, Battle Rider juga di ban. Mau nyoba hero lagi si Womi mungkin. 10 seconds left. Well, 8. Womi. SCP manja. Alright, Dire gets to ban. Ya, Furion langsung di ban juga. Furion. 10 seconds. Radiance up, banning time. Ya, mereka juga langsung di ban sama MAG Tekis langsung di pick juga. Wah, Jul pengen ditutor gini, Jul. Tutor Tekis begini, Jul. Kasih tahu Treanu enggak sih, Jul? Treanu manja. Ya, Tekis masuk langsung buat Radian. Radian. 5 seconds. Radiant gets the ban. Dan Wire langsung juga buat Dalul mungkin. Apa CJ kali mau main Wire carry. Biasanya sih yang main si Dalul. Dalul. 5 seconds. Kayak Marcy juga langsung diban tiba-tiba. Marcy. Marcy ban langsung, next ban lagi buat tim Freedom. Freedom. Ten seconds. Dire gets the ban. Kunka juga di ban, Morphing juga sama di ban langsung sama MAG Indo. Gak Mipo ini je, CJ udah move on dari Mipo bagaimana anjir. Biasanya Mipo lagi, Mipo mulu. Kalau gak di ban. Channel YouTube-nya kena hack. Channel YouTube-nya kena hack. Akunnya hilang. Jatuh dari motor. Sedih banget ya Julio. Dan Jekiro langsung dipick buat Julio pos 5 ya. Jekiro. Sebentar next pick lagi buat Freedom. 10 seconds. Jekiro. 5 seconds. Fastest Void juga enak nih buat si CJ. Chrono, Macro Fire, Focus Fire. Combo-comboan. Next play buat Freedom, tag sama apaan. Dan play-nya ke Rubik. Ya kayak ketemu tim sus, pengen nyoba hero aja emang. Nyoba hero aja kita, lawan tim sus. Dan Centaur Warrunner, langsung di pick juga sama Freedom.
10 seconds. Centaur pick dan next picknya core buat MAG. Womi Julio Womi CJ. Hirachi J apa Womi? Dire's turn to pick. Dan Troll Warlord. Ten seconds. 5 seconds. 5 seconds. Ya, troll buat Lord J, next pick-nya buat MAG Indo. Ya, ini BO2 ini. Womi, Pota. Ya, belum kelihatan tapi matchup mid-nya, carry-nya juga belum nongol, Freedom. Centaur. Ah, hero inisiator mungkin terutama buat Tommy biar lebih enak lagi inisiatornya nggak kayak tadi ngandelin dalul bling. Ya pak nggak jelek lagi sih, coil biar terlalu bisa free hit, cuman ya ada night stalker juga masih free. Tiba-tiba night mid lagi NS mid. Ya speed juga masih ada buat si Pota, pak nggak jelek lagi. Bisa di dodge semua itu, stun-stunnya sama pak harusnya. Cuman ya masih ada kayak TA juga counternya. DK udah diban. Kunka juga udah diban tuh. Panggo juga masih ada kalau mau diambil sama si Pota. Panggolier. Sampai Rewomi dulu. Timber Mars, Deka udah di ban, Senta diambil. Dan Omni Knight lagi, masih penasaran si Womi kayaknya sama Omni Knight. Omni Knight. Ya Omni Knight lagi buat si Womi. Lagi penasaran si Womi kayaknya sampai menang ya, baru berhenti ngepick Omni. Kayak dia di pub game jarang main Omni dah si Womi. Ya gak pernah main Omni Knight ya. Ngetes hero malah di official anjir. Gak ada tuh Omni Knight 50 game kayaknya. Si Womi ngetes hero nya di official lawan tim sus. Ya pak gantian sekarang diambil sama Freedom. Waduh ditutor di Fota. Ya Ember Void langsung diban. Dua nice hero buat lawan pak. Paling masih ada TA kalau mau diambil. Templar Assassin. Ya, last week off carry, offline Senta pak mid dan Chen life stealer buat carry-nya. Ya, last week Pota, TA masih ada. Nice buat lawan pak, cuma mungkin emang greedy juga. Gak ada rotate sama sekali kalau nge-pick TA. Ya, hero rotate sih palingan. Panggo masih ada, cuman lawan coil juga. Storm Spirit, Invoker. Hero Pota yang masih free. Storm sama Invoker. Ode sama satu lagi tuh yang masih sering di epic. Ode. Ya CJ nyoba hero dia lawan tim sus. Gak ini. Gak mau pakai Mipo. Dan Lina pilihannya buat Pota. Ya gak jelek juga buat lawan pak. Ya tapi lagi-lagi greedy pick juga Lina. Rotate-nya bakal susah lagi nih. Bakal kayak tadi lagi bawa-bawa kayak game 1. Coba farming game dulu sampai dapat item Omni Echo Saber, Harpoon, Lina punya Travel Maelstrom. Baru gas fight. Ya, Dalul mungkin bisa bikin play pakai Shackles-nya. Shackles. Omni Knight ya. Womi main Omni lagi. Penasaran kayak si Womi. Sampai menang dulu. Wameh. We're 10 seconds out. Plenty of time to tell an announcer you love him if that's what's in your heart.
We're starting in 5 seconds, with or without you. Whoopee. Falcon Israel manis, Malrin Lina itu, Skitter main troll, Amar Omni Knight, Amar main Omni Knight anjir. Ya kali. Eh dari hero sih landing nggak kalah sih ya Mage. Landing fine banget mereka. Pota harusnya bisa menangin land, atas juga no problemo, bawah juga sama. Harusnya sih lebih enak nih sekarang. Level 2 anjir teknis, trial juga. Landing harusnya lebih enak, tinggal bawa ke late game aja sih. Lina. Ya tes hero semua ini. Pota gak pernah main Lina dia. Sepanjang gue nonton MAG. Pota-pota ini. Womi apalagi main Omni Knight. Ini dua kali di pick. Penasaran dia kayaknya. Pedet langsung login. Pedet. PT Pedet. Potato. Eh enggak ada kontrol lagi sih DMAG lagi-lagi. Tadi ada coil cuman ya turu juga pakai. Sekarang enggak ada kontrol dalul dah, shackle sama ice pad. Masih setupan stun Lina juga. Ge. Ya game kedua Best of 2 Series antara Freedom lawan MAG Indo. Best of 2 Series. Easy breezy. Nidar ada Falcon. Falcon Indo. MAG di daerah Juju main Jakiro, Pota main Lina, troll buat si CJ. Omni Knight lagi, masih penasaran si Womi. Pos 3 Omni. Madelul main Wind Ranger pos 4. Radiant ada Freedom, Light Solar Carry, Tekis 5, Pakmit, Rubik 4 sama Senta 3. Centaur. Magide. Burung Falcon ini. Falcon Indo. Ya, coba gerak ke arah bawah. Jungle bawah ya Mage. Berlima. Kayak dapetin first blood buat Pota apa core ya. Womi ngambil watcher dulu. Gak tau takis disitu. Ya bakal balik lagi ke arah midland. Ya, Centa udah nangkring di sini buat dapetin bounty rune. Nah, Sasa dapat 2 paling ujung-ujungnya. Dalul juga sama udah nangkring di sini. Nah, atas mungkin coba dikontes Pota. Juju juga coba ngecek-ngecek ada Tekis juga nongol situ. Ada Rubik juga 3 hero, 4 hero di area sini. Jul, awas mati Jul. Dan ya rune bakal sama-sama dapat 2. Dalul ambil 1 di bawah. Jul juga sama di midlane. Bounty. Udah nyiapin 2 sentry aja si Julio anjir. Nah, cabut langsung. Bisa naro observer di sini 1. Pota 1 radian di sini juga. Ya baiklah ke atas sementara Dalu sama Womi coba ngeblok bunuh range creep. Lasher juga sama di sini. Coba dapetin range creep-nya juga. Ya, Tekis juga udah balik lagi ke bawah. Overall sih landing gak begitu masalah sih, bawah juga fine, atas fine, midlane juga harusnya menang Pota malahan lawan Pak. Lina lawan Pak masih ya kalah anjir. Mau ke right click mungkin Pota. Right click apa magic damage nih? Paling right click sih harusnya. Cuman emang early game-nya mungkin rada pasif juga ya, makanya kayak tadi lagi. Ya hitung kayak tadi Pak-nya gak main juga, jadi Buda pasti bakal main aman dulu, farming dulu. Bawa ke late game juga strong sih mereka, 3 hero-nya core-nya scaling semua. Omni juga tadi sakit juga damage-nya dari skill 3-nya. Lul udah kena harassnya, sticky bomb. Ya CJ sama Juju udah daftar dia, udah didaftarin di ini Valve. Namanya udah ganti ke Juju nih. Nama pro player-nya.
Udah ganti ke nama pro player. Udah enggak AC lagi. Ya lul, udah sekarat lagi kena harus nanti sticky bomb-nya Tekis. Regen dulu salve. Pakai langsung. Salve. Ya atas juga masih fine ya. Julio juga bisa harus pakai liquid fire. Ada blood granite juga. Masalah hati-hati sama telekinesis centaur stun combo. Level 3, level 4. Ya harusnya bisa dapetin kill counter juga sih Julio kalau diincar. Dual blade sama liquid fire sakit juga early get early damage-nya. Ya, lempar lagi liquid fire. Haras lagi terus-terusan. Oh ya udah enggak pelapi ya. Ganti dari pelapi. Gonta ganti nick mulu si Julio. Dari pelapi ke juju pelapi. Pos 5 tim nah situ pelapi. Ya Pota Milan udah main unggul beda 3 lasit sama Pak. Haras-haras susu juga pakai right click-nya plus fairy souls-nya juga terutama. Coba dibully sama Pota kayak tadi si Pota kena bully sama Kunka juga. Kunka. Life stealer. Ya troll juga jauh lebih enak sih CJ sekarang game-nya gak kayak tadi. Kayaknya enggak bakal ada gankingan juga dari mid laner ya. Tadi Kunka soalnya udah mid deep banget anjir. Menit 5. Rotasi enak banget buat dapetin kill karena CJ. Ya BHM mungkin bakal mati ada slow lagi di situ. Ragnesis keluar tapi damage bakalan cukup dari Julio satu hit lagi. Dari Liquid Fire masih enggak cukup. Masih enggak cukup dapat Lotus juga dia. Dan Julio mungkin yang harus hati-hati juga sama CJ. Ya, udah pada sekarat juga di atas Julio sama CJ. Tango dikasih satu juga. Tango. Sekarang gak pernah face cam, pernah PS cam gue juga gak pernah pake cam juga. Ya si Aceh katanya udah capek main 2 tim. Fokus Gladiator, soalnya Gladiator lagi kalahan mulu tuh kemarin. Gara-gara main di MAG juga si Aceh. Udah lah capek, tinggal aja. Makanya langsung kalah kan di game 1, MAG gak ada Aceh. Ganti jadi Juju. Epak dapetin bounty rune di atas pake. Otak coba nunggu rune, dapetin water rune ya. Regen lagi, atas coba main agresif lagi sini Rubik sama Julio. Julio bakal mati duluan kayak di sini stun ready double edge dan mati langsung first blood berhasil diambil BAM. Tapi CJ harusnya dapetin kill 1 range traffic cukup buat Lord J. Ya, Julio kena telekinesis senta double edge. Modar langsung itu naga. Jekiro. Oh, Shackles. Power shot. Bisa di kill mungkin satu hit lagi cukup dari Dalul. Ada heal juga dari Womi bisa mati juga sih. Last killer dia belum punya rage. Tapi sayang ya Womi gak ada skill 3 yang masih cooldown. Hammer of Purity. Oh ya Aceh juga main di IHC juga dia berburu prize pool. Lupa gue. 3 job anjir, 3 job Aceh. Gladiators, Lilgan sama MAG kemarin. Teye-teye, sir. 10.000 dari Bio Pauline. Pesan, Bang sebelah marah-marah aku takut. Tahu Julio sekarang jadi gak ramah anjir. Perasaan dulu ramah walaupun ngomong sering ngomong kotor. Sekarang jadi suka ngomelin viewer gitu si Julio. Oh, Womi mati di bawah. Tekis mungkin bisa berubah sama Dalul. Win run, satu hit lagi lul. Gak dapet vision, dapet vision ya walaupun harus mati juga di tangan Lifestealer. Ya, 2 kill buat Freedom, 1 kill buat MAG. Julio jadi sering marahin viewer aja sekarang di live stream. Jadi arogan gini Julio anjir. Sejak kenal sama Womi marah-marahin viewer. Thank you geng BDM yang gaming slow kita ye. Oh, atas main agresif aja BHM CJ. Mundur dulu. Sampai beli Infuse Raindrops juga si Lord J. Infuse Raindrops. Clan Park. Ada backup-an dari Takis. Udah kelihatan juga ada creep wave di situ. Coba pastiin rune tapi haste rune di atas. Diambil sama Pota. Hoki gini si Pota dapat haste rune di atas. Ya udah level 6 juga Pota. Udah mid deep sekarang musuhnya. 3-3-13, 2-2-3. Dibikin mid deep sekarang sama Pota.
Ya Julio live YouTube sambil main anjir. Multitasking dia. Dua PC sekaligus, PC-nya Daya dipakai buat live stream. Dia main di PC-nya sendiri di sini official. Oh, traffic masih cukup. Jangan miss, nice. Enggak miss untung ya situ. Coil break. Oh, miss stun dari Tekis dan Potaman, ada Hezrune juga enggak bakal kekejar sama dua support dari Radiant. Ya, nice dari Pota. 3 lawan 1 itu, Bos. Siapa yang mid deep sekarang? Ntar BHM mungkin bisa dikill sama Julio. Cukup dual bread. Cukup 30. Ada Lotus dikasih ya, aman. Gagal dapat kill si Julio. CJ balik dulu dia, udah sekarat. Nah, CJ coba balik dulu ke base. Gak ada HP lagi buat landing. Julio coba nahan creepnya, tapi masih lama juga si CJ. Belum balik-balik, mending lu farmingin itu Jul, creepnya Jul. Ya. Kita masuk area tower juga. CJ balik dulu ke base, Regen lagi. Eh, Battle Fury next buat si CJ. Fastboot juga udah beres. Womi udah ada threats, beli Oppo Venom sekarang dia. Buat si Womi. Udah lu coba juga nyoba nge-stuck juga. Oh, enggak. Tipe ke atas coba bantu Julio sama CJ tapi mati duluan. Ada power shot mungkin bisa di-snipe sini sama Dalul. Ah, enggak cukup sayangnya 50 HP. CJ mungkin dapetin kill, ada range ini lagi. Hurling Axe. Nah, close connect, nice dari Dalul tapi damage apakah cukup sini, ada pohon ditancap buat ngilangin visionnya dan ya selamat Rubik Dalul. Gagal tapi kapan di atas malah Julio yang harus tewas. Eh, Womi sih aman kayaknya tinggal di bawah selama 1 lawan 1. No problemo. Ya, Falcon kalah anjir game 1. Tim susnya terlalu strong nih, Padded Ajit too strong. PT Padded. Eh, Witchblade Blink, BKB. BKB apa Shenshen kaya nih? Udah Dogger X-nya itu. Ya, Omi di bawah masih fine-fine aja ya. Kalau Cyber next, Network. Ya, nggak sejauh tadi beda ya. Tadi udah kalah lane aja si Pota, mid lane. Pota kalah, CJ di geng mulu. Omi juga farming sendirian. Omi. CJ kayak waktunya masuk jungle, Jek. Udah level 6 itu Senta. Oh, dia beli Vanguard anjir. Buset, udah lama banget gua enggak lihat Senta bikin Vanguard. Lupa baca koran nih si Senta. Enggak jelek sih emang lawan right clicker Lina sama Troll. Biasanya udah pada langsung ke Vel aja. Saudara Tekis dapetin Blast of Vel Julio, butuh bantuan Julio tapi potak yang enggak peduli pak nongol juga dan Julio bakal mati di sini. Ya, satu hit cukup. Wah, gila langsung ditaruh sentry. Hilang Jul, observer sentry lu Jul. Orang mah Dyer biasanya yang nge-deward di sini. Ini malah Radian enggak nge-deward anjir. Biasanya Dyer yang nge-deward di sini, malah Radian anjir yang nge-deward. Bisa begitu kebalik. Eh, Radiance build buat life stealer, Amulet Radiance, ya nice, miss chance-nya buat lawan right clicker juga. Lina sama Troll, ini bikin right clicker kan? Oh belum deh, Pota baru travel dulu talisman. Tapi dia udah naikin Fairy Souls level 4. Dan udah free game banget di mid lane, gak ada gangguan sama sekali, atas juga coba dipush sama Radiant. Coba dipush langsung. Oh, Pota kena coil. Ada Rubik juga bentar lagi datang, coil di break langsung Pota bakal tewas. Ada Fatbolt juga sama Centaur ulti bakal ngejar. Kita lagi nesis break coil, Julio juga kayak bakal mati. Boom 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 boom. Dan satu hit cukup, Tekis mati tapi Julio sama Pota harus modar juga. Dalul gak ada TP anjir. Ada TP Dalul padahal sibuk di bawah dia. Bisa dapat 2 kill itu kalau Dalul datang. Ya. Arsiler invest langsung. Echo Saber masih belum. Womi. Ya, tower atas juga berhasil diambil sama Centa. Lina coba dicicil pelan-pelan sama si Pak, cuman ya udah balik lagi Lina Pota. Pota tuh.
Interesting. Sementara Dalul Julio dari lagu Nakarubik dan hilang langsung di tangan Pota. Ya bakal mesom dia next. Pota tuh. Sementara Omni-Knight TP out langsung aman si Womi. GA harus dipakai tapi yang tinggal mati. Midlane bisa dicicil juga Pota Julio, tapi ada Senta dari belakang bakal nongol di sini. Ultinya masih cooldown Senta. Ya coba gue cek Julio. Backup dari Pota juga LSC ready, pastiin Julio aman dulu. Ya, sambil nunggu rune tapi rune-nya di atas, unlucky buat Pota. Arcane rune pula. Senta CJ udah ya, cuek farming aja dah di jungle. Farming mode Lord J. Magic Wands, Battle Fury next. Womi juga bentar lagi, 1000 gold buat Echo Saber. Enak sih ada BKB juga sih. Ada BKB di core-core-nya baru enak buat fight. Soalnya banyak banget. Stun ngeselin soalnya di team fight-nya Radiant. Ada Coil, ada Telekinesis, ada Blast of Senta stun, belum ntar bling stun juga. Ada BKB kayak rada repot, gak bakal bisa right click free mungkin. Dan ya, Ruby harusnya mati. Ada Pota datang Laguna, langsung dilempar. Gak babi bu, langsung Laguna lempar. Oh, nice LS-nya juga stun-nya kena dan easy double kill buat Pota. Dragon Slave, dapetin lasirnya. Dan ya, Mansell makin deket aja buat si Pota. Nice spot. Sebentar CJ langsung ke Magic Wands, Battle Fury. Next, ayo top ya. Oh, Fury, Rage langsung. Coba ngabur langsung. Julio ke Glimmer next, Dalul mau greedy apa enggak nih si Dalul? Glapnir. Sementara Coil keluar ke juga ada BKB TV, bentar lagi datang 2 hero dari sisi MAG, mungkin bisa dapetin counter kill Julio. Langsung diselamatin tapi healnya enggak cukup buat nyamatin Julio, Rubik bakal mati. Pack-nya juga sama, LS-nya keluar dan Julio dapetin last hit-nya bukan Pota. Ya Rubik kena Shackles connect dan easy heal bomb buat Womi harusnya di sini. Ya Pota dapetin last hit-nya. Ya 2 tukar 1, satunya juga pos 5, no problem. Ya Om Dian harus TP ke mid lane tapi gak masalah lah. Lifestealer, Amleta beres, Radiant Snakes. Belum ada rotasi dari sisi Freedom. Sentai masih belum blink. 300 buat blink dagger. Ya Julio sekarang udah berubah jir. Udah gak ramah kayak dulu. Sekarang Fiora kena omel mulu. Udah streamer gebok sindrom. Bukannya downgrade. Bukannya downgrade. Salah oplas itu Julio. Susi Julio salah oplas ye. Oplas kok jadi tambah Ramji ya. Duit kemarin prize pool itu menang kan kemarin berapa? Gue lupa. 7000 dolar tuh kemarin dapat. Oplas kok malah tambah Ramji. Kata si Julio. Midlane Coil keluar, Pak enggak mau commit. Ngeliat ada Pota TP ke midlane ya. Aman, Dalul TP balik lagi ke base. Womi Shard next. Echo Saber udah beres ngasih Hammer of Fury di heal 30% sesuai sama damage yang dilempar. Oh, dapetin Tekis di sini dan harusnya free kill. Rubik dapetin dual breath tapi kayaknya bakal jadi korban juga di sini kalau ada slow dari Womi atau ya kayak enggak kekejar. Pota mungkin dapat telekinesis keluar. Dari kejar lagi Centaur main ulti di belakang, ada Last Lord coba fight juga sama Centaur. Julian Sunica juga ada. Gak langsung dikasih juga di belakang. Pota dapetin juga Rubik sementara Shackles yang enggak connect tapi mungkin bisa dikill sini Last Lord Rage. Oh, ada invest. Dan berhasil kabur juga ke arah Pak-nya dia. Tapi mungkin Senta bisa di pick up sih di Pota. Ada LS-nya lagi stun. Gua cek dikit sama Pak. Power shot miss juga. Dan lumayan susah buat di-catch satu ini. Kayak mending balik aja buat MAG. Tapi Pota kena stun. Shackles connect ke arah Senta tapi gak connect Iqbal ke arah pohon. Dan kayaknya bakal tewas juga sih. Pota tewas double edge. Buat tewas juga damage-nya cukup. Dan Womi juga bakal mati di sini. Heal keluar. Tapi udah gak ada GA lagi sama Heavenly Grace. Dan Coil juga masih ada. Mati juga Womi. CJ datang tapi kayaknya udah kelar je. Ya, willingnya harus dipakai juga ada battle trans, mungkin bisa ngebunuh Pak di sini root, enggak ada root dan CJ cuman bengong doang dan akhirnya harus mundur.
Dan mungkin malah mati si Lord Jebetong. Terus harus dipencet di sini CJ. Sempat dipencet untungnya. Dan BHM harusnya mati. Ya, CJ dapetin killnya. Boom, boom. Dan Tekis juga dapetin kill. Dapetin kill juga. Dan ya, harus rungkat tapi Lord J. 5 hero wipe. Tapi main 800 gold buat CJ. Battle Fury itu selesai kayaknya. Battle Fury selesai. Lord J. 5 hero modar. Thank you, sir. Teye-teye. Beli white cafe aja. White copy. Elina udah punya travel, BKB Hex. Oh nggak ke Glepnir dia, biasanya pada ke Glepnir. Langsung ke BKB Hex saya buat si Lina. Eh BKB sih wajib banget sih ini, banyak banget stun soalnya dari sisi Freedom. Nggak bakal bisa free hit si Pota kalau nggak BKB. Kena aja. Skin mod Yawa, thank you geng BDW. Skin mod jadi angrinya 100. Angry Bird Knuckles, oh mati itu Life Stealer kalau nggak sempat rage. Lagunya udah siapin sama Pota. Knuckles connect, LSE Laguna, right click, mati. Ya CJ udah punya Battle Fury, nextnya ke BKB Rush langsung buat CJ. 13-14, 4 kali di Freedom. Ya, dapetin team fight bagus tadi barusan si Freedom. BHM juga udah punya Crimson Guard. Eternal Shroud next. Ablingnya juga udah beres, jauh lebih gampang buat loncat sekarang dari sisi Freedom. Sementara ya nggak ada hero loncat dari MAG. Bisa langsung buka team fight kayak Pak, kayak Centa. Main repot buat fight. BO berapa nih? BO 2 group stage. Oh, dapetin stun karena CJ bisa di-chance-an lagi sama Coil Salas. Tewas, gak keluar dia ultinya. Tapi mungkin dapetin counter kill, Tekis mati, Coil keluar, pastiin Pak Centa aman. Mungkin bisa dikejar lagi, tapi ya kayaknya susah. Pota kena Coil di belakang, gak bisa ngejar. Ya, di-ward dulu, tapi ada Pak nongol. Bisa di-stun, mungkin LSE-nya miss dari Pota dan tewas langsung Julio. Dua kill lagi jatuhkan Freedom. Ya, ada ward juga disini dari Radian. Womi kelihatan, Silence keluar, Illusory of Witchblade dan mati juga si Womi. Gak sempat keluarin spell karena Silence, Pota miss lagi stunnya. Coba dikocek Laguna keluar, Festive masih cooldown, damage cukup mungkin. Cukup gak cukup, ada stun lagi nih Centaur dan Pota harus mati kayak di sini. LSE-nya miss, oh kena gocek. Angkarapak cuy. Sementara Rubik dibunuh sama Dalul, diem-diem. Focus Fire tuh kayak dipakai ya, Focus Fire. Banyak amat ini vision di sini si Dalul. Oh, ada sentry nih, ngeliat ada vision di situ. Ini Dalul apa sampai naro vision 2 begitu di situ. Ya, ada observer di situ, di ward langsung. Kena outplay gini, Pota kena tutor pack begini. Ini pakai kayak abis nonton channelnya Julio nih. Nah, outplay Angkara. Kayak musuhnya immortal semua itu. Immortal enggak ada angka. PT Pedet Ajit ini main. BKB biasa next buat CJ. Ya, BKB dulu dah, selesain. Biar lebih enak enggak kena chance stun. Ya, smoke dipakai dari Pak Rubik. Cari pick up-an lagi, Senta juga bakal connect. Oh, Womi nge-break smoke-nya Rubik di situ. Ada vision juga di si Dyer. Bakal ngeliat ada Pak juga Eradian. Bakal ngeliat ada Troll, kena stun, kena silence. Battle Transcend seperti pake ada Heavenly Grace juga di situ dari Womi sama Repel. Dan Centa harusnya mati. Nice Ice Path juga dari Julia plus Macro Fire-nya. Dan damage bakalan cukup tapi Pota kemungkinan bakal tewas. Eh bukan Pota, CJ. Sementara silence keluar lagi dari Kara Omninite. Pak mungkin bisa di-kill, nggak jadi. Ada boom-boom dan hilang langsung si Womi, Julio. Ada Orchid juga di dalam ternyata punya, tapi damage-nya kayak nggak cukup. Ice Path dilempar, masih bisa Festive Bling Out, kena gocek Pak lagi. Pota datang, Laguna bisa dilempar langsung karena Pak mungkin bisa di-kill. Iya, Festive kabur Jaunt, dan Julio Fatbolt-nya kena. Harus modar juga Julio.
Dapetin Senta 1 tapi 3 core mati mungkin malah 4 bolt langsung apa Laguna Sakos connect dan tewas kali ini itu Pak LSE keluar dan Tanks juga bakal mati walaupun di belakang WR mati dari dulu dibunuh sama Rubik. Coba kejar lagi Pota ada Travel harusnya bisa di kill juga nih Rubik telekinesis 3 detik. LSE udah ready tapi Pota gak mau diving dia gak tahu Lifestealer dimana tapi Lifestealer di atas lagi ngancurin tower cuek aja nih orang main RPG anjir. Solo leveling itu Lifestealer. Naomi nggak ada Lifestealer. Ada Radiant Swarm. Bentar lagi Rubik datang juga tapi Pota juga sama bakal nge-backup GA langsung dipakai juga. Lah Pota muter-muter gitu. Nah, mundur dulu. Thank you sir. Budiono baru saja memberikan 10.000. Ini Pak Nismurf BZM Kiknize. BZM. Kayak Orchid buat Dalul. Linanya udah punya BKB sekarang. Pota. Lai-lai kurang kontrol sih emang ya Mage. Gak ada bling stun gitu. Dan CJ kayak bakal mati nih. Kena stun, kena burst. Sempet battle trans mungkin gak sempet Rubik dapetin Laguna. Oke. CJ udah dumel lah itu. Itu Rubik kenapa bisa dapet Laguna ya. Sementara ulti dipakai juga sini. Jakiro kayak bakal mati. Jul, TP Jul. Gocek, Angkara, TP, stun, kena stun ya. Julio juga bakal jadi korban sini. Ice Path di steal juga. Dan berhasil di kill juga sama Pak. Halbert next buat Centaur. Sementara Tekis tangkap Shackles, Focus Fire Orchid, ada Griffs buat nge-dispel itu Orchid, Pota. Tapi awas, ada BKB-an, iya tiba-tiba ada Ice Path, tiba-tiba ada Centaur yang pas tahan. Dan Pota BKB-nya harus dipencet sini, berubah jadi Artizi. Right click manja dulu, Tekis bakal mati kena damage, right click Milestone proc juga. Tapi nggak bisa turun di sini Pota masih cooldown juga TP-nya. Terolina coba fokus ke BAM, Pak nongol di situ lempar right click lagi tapi damage harusnya cukup, tewas Pota. Di cliff favoritnya Artizi. Bentar BHM, coba ngincer dulu, Shackles connect. Mayan tanki yang satu ini coba TP back, mungkin bisa di-kill CJ, root. Nggak root. Dan berhasil kabur Centaur ya, sementara Pak masih bisa passive, masih bisa blink out, masih bisa jump dan aman kecuali dulu bisa dapetin Orchid-nya di sini. Kena es batu juga dia di situ. Datang Lifestealer, udah sadar kayak Radiance-nya udah ngebakar dikit manja. Oh, Pak di belakang tiba-tiba nyoba nongol ngebunuh Juju. Dan Julia tewas langsung, Womi juga harus sepas sama kayak GA. Repel bisa dipakai juga, Harpoon. Shackles-nya nice, tapi ada Rage di situ. Coba fokus karena Pak dan Pak akhirnya mati juga. Chiji langsung fokus karena Lifestealer battle langsung dipakai juga di situ. Tapi ada miss dari Radiance juga. Dan Chiji kayak bakal tewas di sini. Double Edge keluar dan ya tewas langsung Lord-nya. Eos keluar juga karena WR, nice play dari Rubik. Focus Fire masih on tapi gak berasa buat Lifestealer di belakang juga tewas itu Omnite sama juga kayak Womi dan GG langsung. Udah capek dah GG. Hari-hari ketemu Pedet Ajit ye. Ini tim gak pernah nongol di DPC sama Qualifier. Di turnamen GG banget anjir. Tahu yang berduit yang mana anjir. Ngapain ikut Qualifier kalau kagak bisa lolos. Mending kita ngejoki di turnamen berduit. Emang harus kalah walaupun landingnya tadi lebih bagus daripada game 1. Musuhnya terlalu imba ini. Falcon asli juga kalah nih Falcon. Falcon butuh lawan sepadan bisa tes-tes turnamen saya ini anjir. Ya, MAG harus kalah 2-0 enggak dapat poin. Lihat bracket juga dah. Oh, besok main lagi cuma besok ada ini sih. Qualifier yang Elite League tuh. Kayaknya bakal di reschedule nih MIPH juga sus juga nih. MAG masih kelima, tapi belum masuk kayak skornya ini. Masih aman lah mereka. Satu udah forfeit nih tim TAF. Sasupi juga dalam bahaya Sasupi. Sisa lawan oh Nisus semua aja lawannya. Ardor, Nisus, ini Sus. Ini kalah tadi. Oh udah sisa lawan tim Sus semua, 2 game lagi. Ya mah besok ada ini Fast It nih, Elite League. Besok jam 11. MAG belum daftar ya MAG. Harusnya daftar sih mereka. Oh ada Neon, ada Bocil, timnya Babang, Cyper, IED, Daya, DB sama Paris. Mantap. IAP, YG,
Mana nih Freedom gak ikutan di sini, tim Freedom? Tim Freedom kagak ikutan di sini, tim Freedom. Oh, ini tim Adroid. Baru satu. Shanks juga nih. Belum punya player Shanks. Ditendang sama Blacklist. Ada turnamen ini Elite League. Besok ada saya, ada Mena WEU juga, tapi paling Mena sih enggak ada tim sih itu kayaknya. Langsung masuk ke ini. Sama 4 tim udah di-invite sih mereka di close qualifier. Entah Bleed di-invite apa enggak. Tapi yang pasti sih Aurora sama siapa? Aurora sama Blacklist mungkin kayak di-invited. Ada 4 tim invited. Yang di sini juga belum kelihatan sih, tapi bisa jadi Aurora di main turnamen. Soalnya ada dua, udah dua gitu, ada Swiss State Seeds juga. Mungkin Aurora di-invite di sini bisa jadi juga. LGD di-invite aja di sini, harusnya bukan LGD deh. LGD sih turu, Liquid juga di-invite ini. Marin Dream League turu. Ya besok ada qualifier buat ini, saya Elite League. 500 berapa? 1 juta apa 500 ribu ini turnamen? 1 juta dolar, mainnya Maret, akhir Maret. Ini LAN apa online? Oh online, gak LAN mereka. Kayak Dream League berarti. Ya sekarang emang lebih cuan kayak gitu sih. Turnamennya online daripada LAN, kan harus nyawa gedung segala macam, hotel. Mending online aja udah, suruh terbang ke WEU, IU, player-playernya. Ya lanjut lagi ntar sore ada Dream League. Lanjutin Dream League lagi, Bad Boom, GG. Falcon XG paling bakal gua kas dua tim ini. Ya lanjut lagi ntar sore jam 5 ya. Jam 5. Lanjut lagi jam 5 ada Dream League season 22, lanjutin group stage-nya Dream League. Besok ada qualifier yang Elite League. Ada timnya Babang, ada MAG mungkin Indo Pride-nya. AU Bleed ikutan dari qualifier apa invite. Mungkin ada Bleed juga bisa jadi. Ya thank you nonton, lanjut lagi ntar sore jam 5 ada Dream League. Kita ambil break dulu 4 jam. Belum makan siang juga gue. Ya, thank you udah nonton, thank you udah nasi, thank you udah like, subscribe. Thank you berat. Lanjut lagi ntar jam 5. Gue pamit undur diri. Thank you. GG.